pada bagian backgroundnya sehingga menjadi warna hitam. Oke, caranya kita pergi ke menu draw atau gambar. Kemudian kita pilih draw. Oke, di sini kita ubah warnanya terlebih dahulu. Untuk warnanya, kita gunakan warna hitam. Kemudian kita klik centang. Dan setelah itu kita ubah kuasnya. Di sini kita gunakan kuas yang lembut atau yang soft brush. Untuk ukurannya, saya akan mengubah ukuran menjadi sekitar 90px. Opacity 100%, kemudian kita pergi ke setting. Di sini saya mengaktifkan zoom ability-nya atau kemampuan zoom-nya. Kemudian kita klik set. Dan setelah itu kita tinggal draw aja pada bagian background-nya sehingga menjadi warna hitam, guys. Dari atau share ke sosial media kalian, guys. Oke, guys, thanks for watching. Like video ini jika kalian suka, dan jangan lupa buat share, comment, dan subscribe. And see you next time.